Eksekutif, melalui saya Meriza dalam program MKM-nya kelas ya, Bidang Keuangan. Sejatinya saat ini kita nggak bicara lagi bagaimana UMKM itu kecil-kecil, tapi dia ada kelas ya. Dari kelas mikro, kecil, menengah, dan besar. Nah, kali ini saya kedatangan tamu, Teh Wiwin, owner daripada Pak Sekarwangi Kritik. Ya, sekarang itu? Sekarwangi Sumpia. Sumpia, jadi beliau adalah owner daripada ini. Teh, kalau Teh bicara bisnis ini tentu punya motivasi ya. Apa sih motivasi Teh bisnis kayak gini Teh? Sebenarnya Teh masih aktif kerja masalahnya. Iya, kan pertamanya mungkin buat masa tua lah. Kalau mungkin nggak selamanya kita bisa bekerja lah, ya, jadi karyawan. Mungkin buat masa depan aja. Teh, ini mulai dari tahun berapa sih? Saya mulai dari tahun 2014. Iya. Jadi masih aktif sebagai karyawan 2014 mulai menjalankan bisnis ini ya gitu. Nah, Teh, kalau bicara bisnis itu kan apa sih keunggulan bisnis Teh ini di yang lain? Kalau keunggulannya yang paling ini dulu deh, bayam dulu. Dari kritik bayam. Saya hanya memanfaatkan bayam aja ya pertamanya. Oke. Bayam yang besar-besar itu banyak yang enggak suka gitu. Oke. Karena rasanya yang agak ketat gitu. Kalau ini pasti yang bayam kecil ya Teh ya? Iya, kalau yang ini kan yang besar-besar ya, jadi ya rasanya emang kurang enak lah kalau di sayur ya, ya. Makanya saya dibuat model keripik gini. Kan ini juga kalau menurut orang tua mah buat penyakit ini asma juga ada itunya. Ada manfaatnya ya? Ada manfaatnya yang bayam yang besar ini. Kalau ini? Sumpia. Kalau yang ini yang sumpia, sumpia andalan saya yaitu sumpia yang rasa balado, yang bentuknya juga berbeda dari yang lain. Pendek-pendek ya? Ya, kalau orang-orang bikin kue bujal. Kue bujal. Bentuknya itu seperti bujal gitu. Bujal itu apa sih Teh? Udal. Oh, oke. Okay. Karena bentuknya seperti ya, udal ya, gitu. Betul. Kalau yang ini kan panjang-panjang ya? Kalau yang biasa, ya, biasa panjang-panjang, makanya saya bikin yang lain dari yang lain, gitu. Dari rasanya, dari bentuknya, padahal dasarnya sama. Sama ya, bahan. Bahan dasarnya sama, cuma dikasih cabai merah, gitu. Pedasnya, ya. Teh, nah kan dalam konteks program ini kan kita ikut program DAK ya, karena kasus kemarin kalau MKM, Teh kan gabung di sini di pendampingan. Ya. Nah, apa yang mau Teh rasakan setelah sekian bulan di pendampingan? Jadi setelah saya mempunyai dampingan, jadi untuk di dampingan ya? Iya. Jadi dampingan. Jadi saya mulai mengenal bisnis online. Terus pemasaran jadi semakin luas. Yang pertamanya belum ke toko-toko yang besar-besar, sekarang jadi masuk ke toko-toko yang besar. Jadi mulai mengenal market yang lebih luas ya, terus punya akses ya. Apa tips sukses ketika menjadi dampingan di atas? Tips suksesnya selalu berusaha. Kalau kita sudah jatuh, jangan takut jatuh terus, pasti kita bangkitnya harus bangkit lah. Nah, Teh, dalam membangun hubungan dengan pendamping, apa yang kita lakukan? Selalu berkomunikasi lewat WA. Kalau ada masalah, dibicarakan. Terus sampaikan dia. Iya. Oke, Teh, ini buat sahabat-sahabat dari apa? Sahabat-sahabat Serabis TV ini, kalau ingin dapatin produk Teh di mana? Produk saya ada di Bandung Makuta, Bandung Kunape, terus di Jalan Pasteur, di Toko Habita, terus di Toko Rizki Sene, terus di Soreang ada di Aal, di Jalan Gading ada Toko Mega, terus di Ciwidey ada di Toko Pusaka, di Toko Ponyo, terus di Toko Peribumi. Kalau misalnya perlu yang curah, saya juga ada. Oh, yang menghubungi Teh mana? Iya. Ke nomor berapa? Ke nomor 085
0816 50 2972. Oke, kalau Instagramnya? Instagramnya Supya Sekarwangi. Terus FB-nya Supya Sekarwangi. Oke, baik, sahabat-sahabat sekalian, luar biasa ya. Inilah tips yang disampaikan oleh Kevin untuk menjadi webcam kelas dengan menjadi tindak dampingan dari program pemerintah, salah satunya adalah DAK, Dana Alokasi Khusus Kementerian Keuangan. Sukses terus ya Teh ya, semoga berkah dan usahanya terus berkembang dan naik kelas. Amin. Demikian sahabat-sahabat Sabis TV, diskusi kita dalam program MKM Naik Kelas dengan Teh Win, semoga bisa memberikan inspirasi. Kalau sahabat-sahabat yang ingin diskusi, dokternya silakan menggunakan nomor di bawah ini. Insya Allah tim Sabis TV akan membantu sahabat-sahabat untuk menjawab pertanyaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.